Okey geng, jadi baru-baru ni aku terbacalah satu komen dekat first video ku yang mana ada seorang brother ni, dia minta aku kongsikan dengan korang semua tentang Poskan Sabah. So untuk video kali ni aku decide untuk kongsikan serba sedikit dengan korang semua tentang Poskan Sabah. Jadi Poskan Sabah ni ditubuhkan pada tahun 1963, manakala home ground ataupun stadium mereka adalah Stadium Likas yang terletak di Kota Kinabalu dan boleh memuatkan seramai 35,000 orang penonton dalam satu-satu masa. Dan untuk pengetahuan korang, TMG sendiri pun pernah cakap lah yang padang Stadium Likas ni adalah padang terbaik yang ada dalam Malaysia. Selain itu juga, Stadium Likas ni pernah menjadi venue untuk Sukan Malaysia ataupun Sukma untuk edisi ke-9 pada tahun 2002. Dan kalau kita nak sembah tentang pencapaian Poskan Sabah ni, bagi aku agak membanggakan lah. Sebab Poskan Sabah ni dah pernah menang Borneo Cup sebanyak 13 kali. Untuk korang yang tak tahu apa itu Borneo Cup, aku rasa boleh buat pergi Google. Dan selain itu, Poskan Sabah ni juga dah pernah menang PLFA pada tahun 1995 dan Liga Super pada tahun 1996. Dan yang terbaru, Poskan Sabah ni dah menang Liga Perdana pada tahun 2019. Dan secara automatik, Poskan Sabah ni layak untuk bermain di Liga Super untuk tahun 2020 ni. Untuk pemindahan pemain, Poskan Sabah ni pernah cipta suatu rekod lah, yang mana diorang ni pernah sign seorang striker untuk kuota pemain import dari Leeds United pada tahun 2014. Player tersebut adalah El Hadji Diouf. Dan kalau korang nak tahu, El Hadji Diouf ni pernah main untuk wakil negara dia iaitu Senegal di Piala Dunia pada tahun 2002. Dan selain itu juga, El Hadji Diouf ni pernah wakil lah kelab-kelab besar di EPL, contohnya Liverpool, Bolton, Leeds United dan banyak lagi lah. Dan apa yang paling menarik tentang player ni, dia ni juga menamatkan kerjaya bola sepak dia di Sabah FA pada tahun 2015. Dan Poskan Sabah ni antara tim yang selalulah menyumbang player untuk Poskan Kebangsaan. Contohnya macam James Wong, Ronnie Harun, Bobby Gonzalez, Aizan Nordin dan ramai lagi lah anak jati Sabah yang pernah bermain untuk Poskan Kebangsaan. Dan kalau kita tengok kebangkitan Poskan Sabah ni bermula pada tahun 2017 lah, yang mana pada ketika tu Coach Jila Ating ni mula melatih Poskan Sabah untuk baki saingan Liga pada musim tersebut. Dan apa yang paling menarik, Coach Jila Ating ni juga berjaya membawa Sabah ni naik untuk stay top 6 pada saingan Liga musim tersebut. Dan momentum kecemerlangan Poskan Sabah ni diteruskan lagi untuk tahun 2018, yang mana pada tahun tu Poskan Sabah ni layak ke semifinal untuk saingan Piala Malaysia. Dan yang terbaru, Poskan Sabah ni berjaya muncul juara untuk saingan Liga Perdana pada tahun 2019 dan sekaligus melayakkan mereka untuk bermain di Liga Super kita lah pada tahun 2020 ni. Dan apa yang aku nampak tentang perkembangan Poskan Sabah ni, bagi aku memang baiklah. Sebab kalau kita nak create sebuah team yang solid macam Poskan Sabah ni, bukan mengambil masa 2-3 hari, 2-3 minggu, tapi Poskan Sabah ni sendiri pun mengambil masa selama 2-3 tahun untuk menghasilkan skuad solid yang mereka ada hari ini. Dan lagi-lagi kalau kau target untuk dapatkan piala pada musim tersebut, lagilah memang kena push lah jawabnya. Nak-nak target 3 piala dalam satu musim, memang pisang lah boy. So seperti mana kita tahu, Liga Super untuk musim 2020 ni dah stop lah baru-baru ni akibat pandemik Covid. Jadi untuk baki saingan Liga yang ada ni, aku harap Poskan Sabah ni terus konsisten lah. Walaupun tak dapat kejuaraan, tapi aku harap diorang ni stay lah dalam Liga Super ni untuk diorang terus bermain untuk Liga Super pada tahun depan. Jadi di kesempatan ini, aku mewakili tim main football ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf Zahir dan Batin buat seluruh peminat-peminat bola sepak tanah air. Walaupun raya tahun ni kita tak boleh nak ke mana-mana, tapi aku harap korang semua dalam keadaan yang ceria-ceria selalulah. Dan manalah tahu kalau ada antara korang yang nak sedekahkan duit raya, korang boleh PM aku ataupun Kai. Nanti kami bagi nombor akaun ya. Akhir kata daripada aku, jomlah sama-sama kita subscribe, like, komen dan share dengan kawan-kawan korang tentang keberadaan channel baru aku ni. Kalau korang tak support, siapa lagi nak support aku? Dan untuk pastikan korang tak terlepas untuk next video daripada aku, korang tekan butang loceng yang ada belah ni. Jadi kita jumpa untuk next video. Assalamualaikum.